Halo, selamat datang kembali di Hotel Sultan. Nah, untuk sekarang agak sedikit berbeda karena gue di sini tidak akan melakukan tutorial di depan komputer. Nah, di sini gue akan langsung melakukan tutorial menggunakan handphone karena materi sekarang yang akan gue bahas itu adalah cara membuat akun Facebook menggunakan HP Android Unlimited. Kita bisa meng-create akun Facebook tanpa checkpoint. Oke, jadi sebelum kita mengikuti materi ini, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen juga. Terus jangan ada skip. Nanti di saat bang kok checkpoint, nah itu berarti masih ada salah tutorialnya. Jadi di sini gue akan membahas tentang langkah-langkah membuat Facebook di HP Android itu seperti apa agar tidak terjadi checkpoint. Oke, kita langsung dalam inti materi ini. Oke, untuk cara membuat akun Facebook, nanti silakan download untuk Facebook versinya. Silakan download, dicek di kolom deskripsi untuk mendownload Facebook Lite-nya. Oke, nanti silakan masuk Facebook Lite untuk tab mail seperti biasa. Nanti kita gunakan kode tim. Oke. Tab. Itu kita copy. Oke, ini kita gunakan data ya. Tuh. Gunakan data. Setelah itu kita masuk ke Facebook. Kita klik buat akun. Selanjutnya nama contoh. Maki. Jordan contoh ya. Nama ini bisa nggak salah aja. Nih tolak daftar email. Jadi ini kita copy buat email, tempel tanggal lahir, lu bisa ngarang aja. Ini laki-laki, ini untuk kelamin bisa laki-laki ataupun perempuan. Password sukses masih. Oke, berikutnya saya itu daftar. Oke, tunggu sampai selesai. Sampai ke tampilan selanjutnya untuk memasukkan kode OTP. Oke, guys, tidak checkpoint. Ini oke. Nah, tunggu OTP masuk, saya tolak aja. Nah. Oke, ini refresh sampai kode OTP masuk. Ini refresh sampai kode masuk. Oke, ini udah masuk. Klik. Ambil. Salin. Tempel di sini. Oke. Oke, tidak checkpoint, guys. Ini lewati. Nah, ini seperti biasa, nanti silakan beri aktivitas ataupun nanti kita isi profil dari si akun tersebut. Kita kasih interaktif ataupun menonton video-video orang lain. Ini agar tidak terlalu lama durasi. Ini kita log out dulu, keluar. Ya. Ini hapus akun, kita daftar yang kedua. Hapus. Ini kita copy dulu, email kita simpan di not. Bentar. Oke, simpan di not. Untuk email kita kasih yang baru. Tab mailnya nih, silakan klik delete. Dan kita mendapatkan kode OTP yang baru. Dapat email baru juga, copy. Ini mau mode pesawat dulu boleh. Kita mode pesawat. Beres mode pesawat. Nih udah baru lagi. IP pasti fresh di saat kita melakukan mode pesawat. Ini bisa dibuang dulu. Oke, sorry guys. Sini agak hujan jadi agak masuk ke mikrofon. Nanti setelah kita berhasil logout akun nih Facebook, kita masuk ke info dulu. Ini untuk pembuatan yang kedua ya. Setelah itu kita kelola ruang. Ini bersihkan semua clear, change
call, foto dan lain-lainnya. Beres, setelah itu kita buang dulu email, nanti silakan klik delete untuk mendapatkan yang baru. Sekarang tahu delete deh, delete, delete copy, masuk ke Facebook Lite Indonesia. Nah, ini yang setelah di clear change, nanti otomatis Facebooknya kembali ke launch pertama lagi di saat aplikasi baru diinstal. Ini buat akun. Selanjutnya nama Sabrina Lina, contoh ya. Tolak, daftar email, ambil, copy, kita tempel di sini. Sorry ya, hujan jadi agak masuk suara hujan ke mikrofon. Setelah itu ini pilih perempuan, password sukses masih daftar. Oke, tunggu sampai proses masuk ke jendela berikutnya, ke halaman berikutnya. Oke, berhasil. Oke lagi, telak. Ini refresh sampai kode OTP masuk. Oke, nanti silakan di refresh seperti ini. Setelah itu nanti masuk nih kode OTP. Ambil. Salin. Tempel. Oke, guys. Tidak checkpoint lagi. Akhirnya di saat kita pertama berhasil membuat akun yang pertama ataupun yang kedua, nanti silakan tolong di log out. Setelah itu kita nanti melakukan clear change dari si aplikasi tersebut agar semua datanya kembali dari awal, agar Facebook Lite ini di handphone seperti layaknya pertama diinstal. Oke, nanti silakan ini diberi aktivitas nih, kasih si profil ataupun yang lainnya, atau foto. Ini kalau misalkan tidak diisi, lo tidak akan melakukan pengisian data atau tidak akan melakukan aktivitas, ini akan pasti terjadi checkpoint. Makanya silakan beri aktivitas mulai dari menonton ataupun melakukan interaktif, contoh seperti kita memberi like ataupun memberi komen ke postingan lain. Oke, misalkan nemu postingan nih, lo tinggal komen aja ataupun menonton beberapa dulu video, karena ini adalah sebuah aktivitas akun juga. Oke, nah setelah itu nih, misalkan contoh ya, ini udah jadi satu, ini silakan nanti keluar, apakah ini keluar ya, tolak nih, sorry, nih masuk sini, keluar ya. Ini kita remove. Bentar ya, kok gak mau remove dia. Bentar. Sorry. Mana ya, dia biasanya bisa di remove. Keluar, yes. Nah, ini hapus akun dari ponsel. Hapus. Nih, ini Facebook. Kita tekan ke info aplikasi. Setelah itu hapus data, masukkan change, keluar ruang, sekali lagi hapus, sekali lagi. Ini mau beberapa kali, mau sekali juga sebenarnya cukup ya, karena semua datanya sudah clear, sudah kosong. Ini kita buang. Nah, nanti pasti saat kita membuka lagi Facebook ini, mau mode pesawat dulu boleh, lu mau mode pesawat yang ketiga nih, daftar nih, kita buka langsung Facebooknya. Oke, jadi tampilan awal lagi. Nanti silakan untuk yang mau bahan-bahan, silakan download di kolom deskripsi video ini untuk Facebook Lite dan emulator. Gua akan ngebahas di emulator dan Facebook Lite. Setelah itu temporary email, silakan download di
kolom deskripsi video ini. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen juga. Oke, terima kasih.